Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa al-mudhakarata wa tadhkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى إذا ارتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسألن غيره فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي jika yang membaca tidak mampu membaca, tidak mampu melanjutkan. Seperti tidak mengetahui lanjutannya, di mana ia berhenti. Tengah-tengah baca Quran, ketutup. Akhirnya buka-buka lagi. Atau kebuka beberapa lembar karena nempel misalnya. Nah, jika terjadi itu kepada pembaca, lalu yang membaca bertanya tentang di mana sampainya kepada selainnya, maka semestinya yang ditanya beradab dengan apa yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Mereka berkata, "Idza sa'ala ahadukum akahu an ayatin," jika seseorang apa saudara kalian, salah seorang daripada saudara kalian bertanya tentang ayat, "Falyaqra' ma qablaha," maka hendaknya yang ditanya tadi itu membaca ayat yang sebelumnya. Membaca ayat yang sebelumnya. Tsumma yaskut, kemudian diam. Sampai mana? Nah, yang diajarkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Imam Ibrahim An-Nakhai, Bashir bin Abi Mas'ud itu membaca ayat sebelumnya. Nah, misalnya contoh dalam surat Qul Huwallahu Ahad misalnya. Karena orang yang membaca enggak hafal, tengah-tengah baca ketutup. Bingung dia. Sampai mana? Misalnya sudah ayat kedua yang dibaca, Qul huwallahu ahad, ayat sebelumnya. Kemudian diam. Bisa jadi dari orang yang hafal. Orang yang hafal apa, dia enggak tahu berhentinya tadi. Enggak tahu berhentinya tadi. Nah, kemudian tanya kepada yang lain, sampai mana? Dibacakan ayat sebelumnya, kemudian dia akan melanjutkan. Dia akan melanjutkan, dan itu adabnya. Jangan ngomong kalau ditanya, gimana sih jalan ini? Gimana nih baca Quran tapi gak rututu'e? Turu lah. Kadang gitu ya. Kadang memang ada yang perlu digitukan. Karena apa? Nyekel Quran tapi gak delok, ngelamun. Atau nyekel Quran tapi turu. Nah, ini enggak, dia mendengarkan tapi mungkin menghayati maknanya. Nah, kalau menghayati maknanya enggak mungkin turu. Apalagi cerita neraka, enggak mungkin turu, iki turu, subhanallah. Lah, dia tanya karena tadi menghayati makna yang dibaca dari sebelumnya, dia tanya ya, makanya adabnya seperti itu. Bacakan ayat sebelumnya. Jangan ngomong, oh iso lo, awakmu ini, gimana kamu ini, oh ini, ya. Karena itu mungkin apa, kebingungan yang terjadi padanya. Nah, kemudian, cara mengambil dalil dengan ayat Al-Quran.
cara mengambil dalil daripada ayat Al-Qur'an dalam pengucapan kita. Dalam pengucapan kita, idza arada an yastadilla bi ayatin, jika seseorang hendak mengambil dalil daripada ayat Al-Qur'an atau dengan ayat Al-Qur'an, maka hendaknya yang mengambil dalil itu mengatakan qala Allah taala. Allah berfirman. Sebutkan ayatnya. Atau juga dia mengatakan Allah taala yaqulu kadza. Allah Subhanahu wa taala, ini kalau bahasa Indonesia padha ae. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia Allah berfirman. Sebutkan ayatnya. Tapi bedanya kalau dalam fi'il apa, kalau dalam bahasa Arabnya yang satu dengan fi'il madhi ya, didahulukan fi'ilnya daripada fa'ilnya. Qala Allahu. Kalau yang kedua menggunakan fi'il mudhari, mendahulukan fa'ilnya daripada fi'ilnya. Allah taala yaqulu kadza. Dan itu tidak makruh. Nah, tidak makruh dan bukan buruk. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam madhab yang sahih sebagai amalannya para salaf dan khalaf. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir At-Tabi'i. Beliau berkata, "Jangan kamu mengatakan innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah berfirman. Jangan yaqul, sedang berfirman. Jangan kamu katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman. Walakin akan tetapi gulu katakan innallaha ta'ala qal. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Jadi jangan katakan Allah sedang berfirman, tapi katakan sesungguhnya Allah telah berfirman. Ya, telah berfirman. Ini yang diingkari oleh Mutarrif. Berbeda dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh para sahabat dan setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman, "Wallahu yaqulul haq." Menggunakan fi'il mudhari' di situ. "Wallahu yaqulul haq." Nah, bedanya fi'il madhi dengan fi'il mudhari', kalau fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk yang sudah terjadi. Yang sudah lewat, itu fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dikerjakan atau bakal dikerjakan. Yang sedang atau bakal dikerjakan. Lah kalau dikatakan Allah sedang berfirman, berarti saat ini. Tapi sedangkan Al-Qur'an itu sudah dahulu. Nah, kalamun qadimun azali, sudah dahulu. Imam Mutarrif mengingkari jika ada yang mengatakan innallaha ta'ala yaqul, diingkari. Beliau menyatakan yang benar itu adalah innallaha ta'ala qal. Akan tetapi yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada di sunnahnya Nabi, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, itu berbeda dengan apa yang diingkari oleh Imam Mutarrif. Nah, berbeda. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wallahu yaqulul haqq." Di situ menggunakan fi'il mudhari'. Jadi seakan-akan Allah sedang menyampaikan al-haqq, kebenaran. Itu dari Al-Qur'an. Dari Sahih Muslim, dari Abi Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadisnya, beliau mengatakan yaqulullahu azza wajal. Nabi menggunakan fi'il mudhari' dalam hadisnya, yaqulullahu azza wajal. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nabi ketika menyampaikan hadisnya, di tengah-tengah penyampaian hadis Nabi mengatakan yaqulullah. Berbeda dengan apa yang diingkari oleh Imam Mutarrif. Kalau Imam Mutarrif enggak menyukai menggunakan fi'il mudhari' di dalam mengambil dalil daripada ayat Al-Qur'an.
Tapi buktinya dalam ayat Al-Qur'an Allah menggunakan fi'il mudhari'. Nabi pun dalam penyampaian hadisnya juga menggunakan fi'il mudhari' ketika menyebutkan di dalam kandungan hadisnya man ja'a bil hasanati falau asyru mithliha. Nabi di situ tak mengatakan ya gulullahu azza wajal. Itu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari juga demikian. Mengenai ayat apa tafsir ayat lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha berkata, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yagul lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ucapan Abu Talha di hadapan Nabi. Yang diucapkan apa? Innallaha ta'ala yagul. Abu Talha, Nabi menyampaikan ayat Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lalu Abu Talha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yagul. Menggunakan fi'il mudhari', dan itu dilakukan oleh Abu Talha di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi. Tentunya kalau Nabi tidak menyukai, nah mungkin Nabi itu diam. Karena Nabi adalah pendidik, guru. Nabi pendidik, guru. Apa yang salah dari anak didiknya, dari santri-santrinya pasti akan diingatkan sebagai pendidikan. Sama, kalau saya mengingatkan, kalau Nabi itu caranya lembut, halus, kalau saya kan kasar. Tapi tujuannya apa? Mendidik dan mengingatkan. Mendidik dan mengingatkan. Mari wahing. Abis wo. Nah, lembutnya kan. Kalau abis bersin, jangan menggunakan kedua tangan kamu ini untuk bersalaman, berjabat tangan dengan yang lain. Cuci dulu. Kan itu halusnya. Nah. Tapi balik-balik disindir, diceramah, gak ngerungok, no, mau turun, mau ya apa, ya sikat aja langsung, wis, kesuwen. Atau salaman kalau ditahan, kan gitu. Ya. Kalau Nabi kan para sahabat disindir langsung paham. Ya. Kalau kita kan disindir gak paham-paham, jauh hilang, langsungan, nah, langsung baru ngerti. Nah, enak langsung, wis. Ya. Gak pakai nyindir, kesuwen. Lah ini Nabi Abu Talha mengatakan innallaha ta'ala yagul, dan Nabi tidak menyalahkan, tidak membenarkan, berarti itu enggak salah itu ya, berarti itu enggak salah. Begitu juga dalam Sahih An-Masruq rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata ya, dari hadisnya Nabi nih, An-Masruq rahimahullah ta'ala qala, Nabi berkata gultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, alam yakulillahu, tidakkah Allah berfirman, walagat ra'ahu bil ufukil mubin. Faqalat, lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, awalam tasma', tidaklah kamu mendengar, annallaha ta'ala yagul, bahwa Allah yagul, ya, menggunakan fi'il mudhari', la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Begitu juga awalam tasma annallaha ta'ala yagul, tidakkah kamu mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yagul, ya, menggunakan fi'il mudhari. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu wa illa wahyan aw min wara'i hijab. Tsumma qalat fi hadzal hadits, lalu Sayyidatina Aisyah berkata di dalam hadits ini, wallahu ta'ala yagul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yagul berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Tsumma qalat, lalu Sayyidatina Aisyah berkata, wallahu ta'ala yagul, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Nah, di situ ya, ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, semuanya berbeda dengan apa yang diingkari oleh Imam Mutarrif. Mungkin Imam Mutarrif memiliki alasan sendiri ya, di dalam hal tersebut.
Akan tetapi dalam ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, semuanya banyak menggunakan hal tersebut dan itu sama sekali tidak salah. Nah, karena itu wa nadhairu hadza fi kalami salaf al-khalaf akthar min as-nusar. Mengklarifikasi atau tandingan seperti ini di dalam ucapan para salaf dan khalaf itu sangat banyak, hampir sulit untuk dihitung. Karena begitu banyak yang menyatakan ini, kemudian para salaf mengatakan ini, lawan daripada pernyataan ini itu banyak. Seperti yang Imam Mutarif mengatakan, semestinya mengatakan inna Allah ta'ala qal. Ya, inna Allah ta'ala qal. Lah, akhirnya apa? Tandingan daripada pernyataan Imam Mutarif itu dari Al-Qur'an, dari hadisnya Nabi, dari perkataan para sahabat dan sebagainya banyak. Seperti ini juga terjadi banyak dalam beberapa masalah, ya. Beberapa masalah. Wallahu ta'ala a'lam.